Pelakon Lan Zaila dimasukkan ke Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM Kuala Lumpur sejak 28 November 2024 akibat masalah batuk berpanjangan. Isterinya Ruby Sarah Omar, 51 tahun, menjelaskan keadaannya tidak menunjukkan sebarang perubahan walaupun sudah beberapa kali dibawa ke klinik sejak Oktober lalu. Malah keadaan Lan atau Zailan Kamarudin, 66 tahun, semakin lemah sejak seminggu lalu sehingga terpaksa menerima rawatan segera di hospital. Menurut Ruby, Lan batuk berpanjangan selama 3 minggu sebelum dibawa ke hospital setelah keadaannya menjadi semakin teruk. Tambah Ruby, doktor masih lagi tidak dapat memastikan keadaan suaminya memandangkan terdapat beberapa pemeriksaan lain yang perlu dilakukan. Namun pemeriksaan awal mendapati terdapat kuman dalam paru-paru sehingga membuatkan berat badannya turun secara mendadak. Doktor juga masih tidak dapat memastikan sama ada kuman yang ada dalam paru-paru itu adalah TB ataupun kanser. Pemeriksaan baru-baru ini juga mendapati Lan menghidap diabetes. Pada bahagian perut Lan juga ada bengkak dan tidak dapat dipastikan lagi sama ada masalah tersebut melibatkan hati ataupun usus. Difahamkan Lan tidak boleh tidur malam sehingga berat badan susut mendadak, di mana dalam masa sebulan berat badan Lan turun sebanyak 6 kg. Terdahulu Lan Zailan meluahkan rasa bengang apabila segelintir netizen memandang rendah ilmu agama yang dimiliki seorang artis. Malah Lan juga meminta netizen tidak menilai seseorang daripada luaran kerana realiti sebenar hanya empunya diri sahaja yang tahu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Lan Zailan dikurniakan kesihatan yang baik.